terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Jakarta Pusat. Setelah diperiksa dan diinventarisir, ternyata para pelaku tindak pidana tersebut sebelum melakukan kejahatannya atau sebelum melakukan tindak pidana menggunakan narkotika terutama jenis sabu. Alhamdulillah, Satgas Narkoba Polres Jakarta Pusat berhasil mengungkap pelaku tindak pidana. Melalui penyelidikan yang mendalam, kami berhasil menangkap pelaku yang biasanya bertransaksi di wilayah Jakarta Pusat, namun pada tanggal hari Sabtu tanggal 20 November, para pelaku tersebut bergeser akan melakukan transaksi di wilayah Cirebon, tepatnya di kilometer 208 rest area Cirebon arah Jakarta. Dari pengungkapan kasus ini, kami berhasil mengamankan total sekitar 61 kg narkotika jenis sabu dan kendaraan Daihatsu Sirion baik alat pengangkut barang bukti sekaligus untuk mendapatkan anggota kami dan beberapa alat komunikasi serta buku rekening yang dijadikan alat untuk transaksi narkotika. Pasal yang kami terapkan terhadap para tersangka yaitu pasal 104 ayat 2 subsidiar pasal 115 ayat 2 lebih subsidiar lagi 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati.